Aku tak bisa yuk, takut makin koyuk. Inilah video amatir detik-detik api membakar rumah milik Sai Endi, warga RT12 Desa Kelabang, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso. Kobaran api yang membumbung tinggi hingga atap rumah membuat warga panik. Deretan rumah berbahan kayu dan bambu membuat api cepat menjalar. Setidaknya 3 rumah rata dengan tanah, di antaranya rumah Sai Endi, Ani Rashid, dan rumah Agel Imam. Berdasarkan keterangan para korban, api berasal dari pembakaran sisa pakan sapi di dalam kandang bagian belakang rumah, kemudian dengan cepat menjalar ke bagian depan. Selain menghanguskan rumah hingga rata dengan tanah, kebakaran ini juga menghanguskan 5 sapi. 3 diantaranya tak bisa terselamatkan. Sejumlah perabot elektronik serta uang puluhan juta rupiah juga tak bisa diselamatkan. Jadi kebakaran rumah di Desa Jepun RT12 RW6 Desa Kelabang Kecamatan Tegal Ampel. Penyebab kebakaran yaitu sisa pembakaran rumput pakan sapi yang merambah ke rumah. Dalam hal ini 3 rumah habis hangus terbakar. Kerugian diperkirakan sekitar Rp340.630.000. 3 mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Beruntung tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rizky Setiawan, JTV.